Pacar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya habis dari Cilacap. Ceritanya habis beli lobster di pengepulnya. Saya membeli lobster yang masih segar. Nih, yang berkualitas ekspor. Rencananya mau membuat makanan bakso yang lagi viral, bakso lobster. Barangkali nanti ada yang berminat untuk usaha membuat bakso lobster. Ayo teman-teman nonton sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, kita akan membuat bakso lobsternya. Bahan yang paling utama lobster, daging sapi 1/2 kilo, tepung tapioka 200 gram. Untuk campuran bumbunya ada bawang merah yang sudah digoreng, bawang putih, garam, gula pasir, putih telur, lada bubuk, kemudian penyedap rasa bubuk, es batu. Kita masukkan dagingnya, mau di blender. Masukkan bawang merah goreng. Bawang putih. Penyedap rasa, gula pasir, garam. Kita blender semua bahan. Masukkan telur, putih telur, es batu, 200 gram es batunya. Kita chopper lagi. Tapioka, ini udah bagus sekali, sudah lembut, sudah tercampur rata. Sekarang kita
lobsternya seperti membentuk bakso biasa. Dipikat dulu. Nah, membentuk rapi, kita masukkan ke air yang mendidih, mau direbus. Kita masukkan baksonya. Sisa adonan yang tadi kita bentuk bakso yang kecil. Untuk kaldu baksonya, bahan tetelan sapi, bumbu kemiri, gula pasir, kaldu bubuk, merica bubuk, bawang putih, garam, minyak. Masukkan bawang putih, kemiri. Ini bumbu yang akan di blender buat kuah. Merica bubuk, garam, gula pasir, kaldu. Kita goreng bumbu sopnya, bumbu kuah baksonya. Kita akan buat kuah baksonya. Masukkan tetelan. Dan bawang goreng. Tutup lagi. Ibu-ibu, saya akan meracik baksonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menonton. Pertama, kita ambil soun. Kemudian mie. Ini sesuai selera ya, sedikit boleh, banyak boleh, tergantung tingkat kelaparan kita. Baksonya, bakso raksasanya, ini bakso lobsternya.
Kemudian tambah anak baksonya yang kecil. Kemudian kita kasih kuahnya, kuah baksonya. Teman-teman, mari kita mencoba bakso yang lagi viral, bakso lobster. Wes, gede sekali baksonya teman-teman. Kita coba kuahnya dulu, rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kuat teman-teman, perpaduan antara bumbu dan kaldu baksonya benar-benar enak. Sekarang kita coba bakso yang kecil, bakso anakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lembut. Enak sekali teman-teman. Sekarang saatnya kita coba untuk bakso lobsternya, bakso monsternya. Kita lihat dulu. Mantap sekali teman-teman. Oke, kita belah dulu. Oke, ini tempatnya. Kita belah pakai pisau. Mantap sekali. Kita coba baksonya dulu teman-teman. Tambah kuah biar semakin nikmat. Makanya benar-benar menggigit teman-teman. Teman-teman wajib mencoba atau membuat bakso ini. Mantap. Jangan lupa komen, like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.